Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kalau ingin aneh Kita Sarang-sarang bahas Masalah Ma'rifatullah Kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala Banjir niki Bapak hikam Urutan ini ku. Kelompok sing pertama niki urutan iki pancen urutan piye bisane awake dhewe iki iso melbu nok nggone sowan nok nggone Gusti Allah kanthi arti ingkang khusus mangke badhe niki terus diduduhno carane utawa tata kramane nek wis sowan nak no, ngersane Gusti Allah. Lah niki puncak sing kita di wiulai wingane niki wis tuk puncak langsung piye isane sowan Allah sak badane ngliwati beberapa cara lan rintangan sing enek. mula kula dhewe nerangna iku sakewohan panjenengan merga ya urung tekan kana terus ngira-ngira kula winginane sering matur aku urung tekan kana sehingga ngira-ngirone iku sakewohan sekedhik kula <tuh> wang sulimi mayadulluka ala wujudi subhanahu an hajabaka bima laisa bima ma'ahu termasuk bukti perkara sing no nek Allah Subhanahu wa taala itu bener-bener kuasa iki iso Allah itu ndelik kadang dangan nganggo perkara sing kelase iku dibanding karo Allah gak ana wujudi jancane Wingi <tik> <tik> nane kula contohno lah Wong ngantek waras kok gak rumangsa nek sing gawe waras Gusti Allah lapo mergo obat. Dadi maknane Allah itu ndelik nonggurine obat. Lo obat iku apa to janjane nek karo kekuasaane Gusti Allah. Dia ya aku waras ya, pancen bar ngombe obat lho nah, katon biasane. Aku iso ngene iki ya bar ngene, iso ngene iki bar ngene, ana ngene iki mergo ana ngene, anu iki ana ngene sak piturute. Lho niki kabeh ndadekno awake dhewe kedang-dangan sangka Allah. Padahal barang iki nek awake dhewe mikir, gelem mikir niki. Janjane justru alat untuk kenal Gusti Allah. Tapi kok malah ngedang-dangi. Lho iki nek kawan ora kuasane Gusti Allah apa iso? Jajal obat to okay. nggih. Enek wong lara ngelu terus diombeni obat langsung waras, gelem mikir tenan. Lah iya, obat ngene kok jadi nang ngelu ku waras iki to diselidiki. Oh, mergo mengandung zat apa ngono Jadi Dadi zat ngene iki sing dadekno warase ngelu wis. Apa ya zat iku terus mesti dadekno waras, mergo lhapo kok iso dadekno waras diselidiki maneh. Oh, mergo iki ana ngene anu ana ngene anu ngene mulo dadekno waras. terus no, lak entek jawabanmu. Lhapo ngene kok iso dadekno waras iku kondi dalane piye carane buntu. Engko terakhir ra muni mbah. Nek wong ngono wong jowo sing gak kenal muni ya ngene iki jenenge kodrat alam, nggih. Okay? terakhir, San. pun berarti kalau bahas iki. Lho ya, sing ngedang-dangi itu jan urapan terus dia ngedang dangi Gambaran sing gambaran sing rada anu masalah ngedang-dangi tertipu tok janjane Itu Iku kan Allah Subhanahu wa taala atau sing gawe waras, mung etoke wae ana ngene, ana ngene, ana ngene. Ya. Saum omong anek bocah cilik ngawasi sampean nyurung montor. padahal jane montore urip mesinnya ya urip tapi bocah cilik ora roh wong ngawasine teko ado ciri cacing cilik wah pak iku cah nyurung motor sakmono gedene lho padahal jane itu sing nglakokno iku dudu dhewe mesine iku sing enek urip Mung kono ora nek mesine urip. Ketoke barang disorong dadak mlaku sehingga rumangsane mlakune iku krana disorong. Lah hakikate niki kabeh nek donya niku ngoten niku hakikate. Nah iki nek estuk mbahas ngene iki janjane terus dibahas Oke, okay, panjang ya bahwa bakas masalah tauhid biye nek kapan awak edwi ngarani sego ikut dadi no warak sak piturute nek Islam Islam yakin wesan sehingga warak gusti Allah tuh yakin gak iso diingkari misan kobong sehingga dadi no ngobong gusti Allah Kok sak umur geni sing dadi ana kobong, mesti Nabi Ibrahim biyen ora sida kobong. Lan saiki gak usah dibukti ana dadi Nabi Ibrahim. Bocah-bocah wae akeh sing nyekel geni gak panas niku pun kathah ditirakati kenek. Muangan sak wae akeh-akeh ora warek akeh. Begitu to nggih. Cah pondok cok duwe duwa ngene kok muangan pirang-pirang ora warek. Dia sering disuwuk iku kul kulo to amin indillah wa kulo to fi bahril lah mau ditambahi apa aku dhewe ra roh iku terus muangan sak pirang-pirang ora iso warek-warek njajal. Lah kenyataane enek ngene iki. Lan yo ora iku tok tanpa donga enek wong sing gak warek-warek ya enek. Lha nah, iki bukti jajane ngono iku. Niki nyempal-nyempal katah, <tuh> nek. Sampai terus awake dhewe cok bahas masalah perbintangan masalah sak piturute niki enek lintang kemukus nih <tuh> lintang kemukus sing wis roh ya roh sing durung roh ya durung roh tapi wis enek kelintang kemukus wong muni model-model kementari. sing jiring ngene sing jiring ngene jiring ngene niki sitik klos slipno uang nek kapan delok ilmu nujum ilmu perbin tangan dadak duwe keyakinan nek sing marahi ngono iku lintang niki murtad Sopo, sapa sing gawe udan Lah lintang ika sing gawe udan. murtad pisan. Ora wong Islam. Lah nek kedadian ngene apa? Lah mergo lintang kemukus sing apa? Ha iki wis abot apa sing kedadian nang gone donya? kapan wong Islam sing muni Iki merga ngene, merga ngene, merga ngene. Iki nek wong Islam sing muni ora apa-apa janjane. Merga lha apa? Wong Islam iku duwe tekot kabeh sing gawe Gusti Allah. Dene kok ngantek muni ngono iku. Iki cara kitab, cara kitab balaghah jenenge majas akli. Majas akli iku piye? Dadi enek perkara sing dimisbatno no nok gane liyane sing lakoni sakmesthine. Wah, iki Pak Bupati bangun jembatan, sing ngandel sapa? Ya tukang ya sing bangun, nggih. Okay? Bupati ne paling dudang-duding, Pol-pol-pol okay? kekehi dhuwit pol. Tapi wong muni sing bangun Pak Bupati. Iki jenenge majas akli ngono cara. cara kitab. Ngeten iki omongan ngeten iki wajar wisan. Jadi ini enak uang Islam dadak muni sing keto itu ketok koyok-koyok dadak no kufur. Iki awak edwe ora usah nafsiri model-model balik nawai no, ikut nonggoni majas akli. Ano wang muni? Wah kaya anak lintang kemukus iki ngelak no iki api enak ngene iki anu ngene anu ngene anu ngene. Nek pancen imane kuat uang Islam yakin di Indriki nek gusti Allah singgawi sekabiani yakin wisan ojo di maneh nek wong Islam sing muni pol poli pol di yakinan keyakinan gusti Allah ngekei tenger biasa nek enek ngineki, apa enek ngini nek enek mendung apa enek udan nek gak enek mendung biasa nih renek Udan, ketok lintang biasane ora enek mendung lho ngono iku sak sih. Iku sekedar kanggo alamat. Tapi yang diyakini, nah iki mboten bener. Nek no, hadis dikandakno. No, hadis. Hadis kutsi. Nek aku maringi udan dari Allah Subhanahu wa taala, iki esok-esok terus kawula kuwi no, kelompok loro, siji mukmin, siji kafir sing mukmin muni udan kang ngene Gusti Allah sing kafir muni udan sangka mutir nabi nau ikaza aku udan iki mergono lintang iki apa Lah nek nah, di tangan mentah anggere muni ngono dianggap kafir Nggih anggere muni ngono dianggap kafir tapi nyatane Sayidina Umar dhewe Masa awal dia muni saya Umar kafir Tahu muni mutir nabi nau ikadah. Iki awak ide udan iki mergo lintang iki. Maknane piye? Ya iku. Nek kapan ana wong mukmin kok muni ngoten niku awake dhewe kudu menggok dienggokno nek no, no nggone majas akli artine piye? Iku sekedar tenger sing gawe Gusti Allah. Niki kula khawatir. terus ana wong ramal. sing gak gak lho Wah, iki enek lintang kemukus, iki enek pengen enek ngene anu ngene anu ngene. Anu, anu, anu sing duwe titen monggo wong titen wae tapi aja duwe keyakinan mesti ampun kabeh iku kanggone ngersane Gusti Allah wis karuan geluduk mendung gak karu karuan ora sida udan kenek sing tanpa ana no mendung tanpa ana no apa ngerti-ngerti terus udan mendungi teko langsung ya kena kenek wae Gusti Allah kuwasa Nasqulawang malih, mimma yadullu ka'ala wujudi kohrihi Subhanahu an hajabaka anhu bimalai sabimawjudin maahu Kuasane Allah awake dhewe iki iso kalingan sangka Allah nganggo perkara sing hakikate iku ora ana no barange, ora wujud nek dibandingno karo Gusti Allah. <tuh> Jajal iki niki paten pemahaman niki ewah Tak diplek plek pas kelas jeru pada ni saya ewan kelas dek mawon. Allah Subhanahu Wa Taala nanti kor hadis kudsi. He menungso dari Adam. Kau laku ya abdi. Mari tu aku kok Gak mau tili itu. Allah hadis ni. Hadis kudsi. Lah kaulane jawab. Ya Rabbi kaifa a'uduk dispundi kula kok niliin jenengan wong jenengan niku? Pangeran kok kula niliin niku despundi, wa anta rabbul alamin. Allah ngendikan. Kaulaku ngene ya. Kuwi to si A iko? Nggih. Iko lak loro to? Iko loro, ora mau tili i. Kok kue gelem nili iko? Kue apa? Lawat jatani indahu. Kue wakti nemok no aku nak kono, aku nak kono. <tutuk> <tutuk> Lo, niki awak edwi so mahami tu gak bahasa ni <tutuk> Ya abdi jari Allah Aku ngeleh kok gak mokek imangan. Lho Gusti Dus Pundi kula kok kek imangan jenengan. Wong jenengan niku Rabbul Alamin. Dawe Allah, iko kawula ku iko gak iso mangan, ngeleh, kok gak mokek imangan. Kok kowe gelem ngekek imangan lawajat tani indahu. Kuwi mesti nemokno aku nok kono. Iki panjang katise bentuk-bentuk kados ngoten niku. iso mahami to gak awak dewi katis koyok kita niki lu mana piye? ya mana niki ketutupan karo abet ketutupan karo wong jadi awak dewi nili iwang loro hakikat ini nili igus dialah lu niki bahasa orang niki pajen nyebut dani pajen ini kat disinggung kok lu ke Awak dia ngekeimangan nonggoni uang hakikatnya ngekeimangan gusti Allah lek ngono to iki bakasane. Manzalladzii yuqriduल्लाha qardhan hasanan fayudaa'ifahu. Sopo ya sing gelem ngutangi Gusti Allah? Lho Gusti Allah butuh kok diutangi? Lha iya, pancen Qur'ane muni ngono, manzalladzii yuqriduल्लाha qardhan hasana Sopo sing gelem ngutangi Gusti Allah? Mulane nek ditampa mentah ya dadi wong Yahudi. Duspundi wong Yahudi muni? Inna Allah faqir wa naknu aghniah. Gusti lak melarat, sugi aku. Lha lho, lha nyatane Gusti lak njaluk utang aku. Lha <guluh> keta okay. ke, nyatane Gusti kan njaluk utang aku. Mangzal ladzi yuqridu Allah qardhon hasanah, sapa sing gelem ngutangi nek <guluh> okay. gak melarat apa apa utang, sugi aku. Kurang ajar nggih. Lha gak iso memahami lah teng riki niki. Awake gak memahami kaya ngene Kula yakin nek diurutno alon-alon iso, tapi dipotong cek. Ya iki sing dadekno salah pemahaman teng ini niki. Jebi wale ayat Quran. <tik> wa ma ramaita idza ramaita Allah rama. Muhammad, wa ma ramaita. Ora kuwe sing balang Muhammad di waktu kuwe balang dudu walakinallaha rama. Gusti Allah Gustialah, iku sing balang. Jajal. Waktu perang Hunen apa perang Badar. Kan di Nabi Balang no kerikil wedi Blek wedi sak gegem iso Ngekei Dada no kelilipen wong sak Kures sak wong, wong kafir sak mono agai Jajal Akhirnya wong kafir Lawang perangan perang zaman di sini keliling embelai nah, kan, itu kerek nyekeli ngirian menate kalau Bakas nih wektal siam niko. Waktu bakas perang badar. Wa ma ramaita roma'ita ramaita walakin Allah rama Muhammad. Kuwi mbalang ku Muhammad yo. Loh. Ku age kote duduk aku iku sing mbalang. Iso to gak awake dhewe memahami kaya ngene iki? Hadis maneh Sodakoh iku api tumibo Nok tanganku Sak tumi tumibo Nok tangane fukorok masakin Sodakoh plek Zenengan nampak nono fukorok masakin Iku api tumibo Nok tangane Allah Sak ditampani dining fukorok Masakin Isonom Popora pemahaman Koyok iki niki jajal Lho niki eh, Wakeh no kurang nengi Innalladzina yubayi'unaka Sudah ayatnya kan? Innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah Yadullahi fawqa aidihim Muhammad Uang-uang sing biatna no ku iku Muhammad Iku biatno aku iku Jajal Loh teriki ini ki Mimma yadulluka ala wujudikoh rih an hajaba anhu bima laisa bimawjudin maahu salaman karo kanjeng nabi biat karo kanjeng nabi hakikate biat karo Gusti Allah nek iso langsung ngrasakno ngene iki yo enak tapi abot iki lha no ene ulama terang no Awake dhewe ku taat marang no Allah iso to ora iso Sing iso iku piye taat nang no Kanjeng Nabi Dadi so, yen kula bahas niki Awake dhewe taat no Allah lho no nek taat Wong rugi ta dhewe ora roh Awake ngerti nek iku dawai Allah lewat Kanjeng Nabi maknane awake dhewe iki taat Kanjeng Nabi berarti taat Allah taat Allah yo taat kanjeng. Nah, ta 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 no ta no, ta kanjeng Nabi nek taat Allah tok iku ra iso ra ono ora mungkin bentuk kaya ngono sing jelas awake dhewe taate Kanjeng Nabi taat Kanjeng Nabi mayyut ilah atau Allah sapa taat Gusti Allah Kanjeng Nabi berarti taat Gusti Allah Lu iso to gak mahami bentuk-bentuk kaya ngene iki iki kabeh delikane Gusti

Ya ngono iku. Apa Gusti ndelik nang gurine Ka'bah? Lah iya. Delikane iki lho sing ewaton ngriki iki. Wa maro mai ta'id romaita. Kuwe mbalang dudu kuwe sing mbalang aku. Kue madep no Ka'bah iku dudu madhep Ka'bah. Madep no. aku. Wong salat jajal. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh Hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Gusti Raiku kula kula dipno Gusti. Ten. Jenengan jajal. Dodoku tak dipno jenengan. Lho, Gusti nang ndi? Dodone madhep kip. Ke... Jelas to okay? nggih? Dodone madhep ngulon rada menceng, ana kan belat kiblat. Dodone didhepno kiblat tapi nek muni wajah tu wajah Iya, kok ngono? Lah iya, balik iki lho. Lah Mimaya dhaluka ala wujudika rih hakikate jan-jane kuwe ora madhep kakbah, ora madhep kiblat, ning kuwe madhep Gusti Allah. Apa Gusti Allah ana kono? Gusti Allah iku fa'ina matu walu fa samawaj oh nang diwai Gustiala enek kue madhep ngitan yo enek nong etan kue madhep ngidul yo enek nang Kidul ku de ngalor yo enek nang nanglorlah kok madhepngulon y iku perintai Gustiala mau nutok maknane ayo terus na dewe pokok ini oke kilo dia delian-delian kayak ngene iki. Iki barangnya barang biasa, sepele tapi iso kadang-kadang dadekno awake dhewe kedangdangan dangan Gusti Allah. Nek niki enek werdok galak nerangno nggih gitu, to nggih. Gitu. Wong yo ana sing redok galak apa to ana sing enteng dunya iku kudu ngono. Enteng kabeh. Ya rusak dunia nih abot kabe yo rusak enek sing nerangno bagian nerang no terang no abot orang cik so nerangno enteng na enek uang ada <laughs> uang muni wajah tu wajah gusti rai kulo kulo dipno tenjenengan gusti lagi yang ada gusti anak apa enggih okay. ya aku murtad Murtad, pengarani Gusti Allah ka'bah lah terus. Lewat jatuh aja ya rai oh dadamu apa atimu tuh ya. Arti ini atiku tak dapatkan dengan ini gusti Allah. Lalu atimu gak ada gusti Allah kamu wajah jatuh aja ya jadi gusti Allah. Oh, ada gila ya abot abotan lagi. Abot gini gini. Awak itu mau coba jatuh gini gue. Bener gusti kulo madup tenjengan gusti. Padahal selate eling gabah. Iya, normal tuh, uang normal tuh, kayak gitu uang biasa, gue nih, apa murtad apa gore Gusti Allah eh, nguniku. sembah ngene iku. Ning kula sing paling kepenak ngene iku mau. Awake dhewe madhep Gusti Allah kok ngono. Lah iya iku jenenge mimma dulu ka ala wujudi kok. ri aja nganti iku kabeh dadekno awake dhewe kedangdangan saka Gusti Allah. kak Ka'bah ayate Allah justru Ison nduduhna Gusti Allah. Ojo, kok sanga kakbah, malah awake dhewe kedang-dangan saka Gusti Allah. <laughs>, niki niki tak aturna kelas ndek tak baleni. Sing tak aturon niki kelas ndek sing kelas dhuwur aku dhewe ora paham. <laughs> sing kelas aku dhek gak paham. Ya Allah ya Rabbi ngerti jeluntruke nge bahasane. Ngerti ikrope, tarkipe diterjemah iso ning karepe ra roh aku. Ngawel, niku sakadar kemampuan kula nerangno ten napa niki. dawi kiai musonef mimma ya dulu ka ala kohri subhanahu an haja anhu bima laisa bima wujudin maahu saat duriku betul sakit kula matur mergo dawi wali niku sing ngerti ya sing sak kelas e nek gak sak kelas e ya ora roh ibok ngira-ngira, mbok menawa ngene, mbok menawa ngene ngoten. Mle klo kan pus bolak-balik matur masalah niki. Gandru ngodi sik. Ya rada gleleng sithik nek wis ngene iku Mono bahasa-bahasa sing ngene iki lewat bahasane pemahamane wong sing ngono iku iku lagek bener. Nek gak ngono iki nggo no timbul hal-hal sing awake dhewe cok salah salah paham salah anu jadi murtad sak piturute mulakno sampai enek pengendikan man tasawuf walam yatafaqah tazad sapa wonge tasawuf tok tarekah tok tanpa ngaji sing pinter dadi kafir zindik antara lain lihat pemahaman-pemahaman kados ngaten niki lha nek dengan arti wiridan tok goblok kok ya ora apa-apa. <tuh> lho nggih, zikir tak goblok apa-apa. Wong zikir ya, malah gak malah goblok ora tau zikir pisan nek ya. kapan kasile lho gitu nggih. Tapi sing bentuk-bentuk kaya ngeten iki, iki kan Iki nek kula hasil sangka uzlah. Lha iki ta urutane kok ngarep. Hasil sangka uzlah, hasil sangka mikir sak piturute ape timbul ngetokno kados ngeten-ngeten iki. Lho niki kapan gak dibarengi ilmu sing kuat ape timbul tazandah. Wo timbul khulul. Gusti Allah yo aku, aku yo Gusti. Ala iki lho no kene iki, bakasan niki mulo mulo hikam dibakas rada dawa ning mergo jans ya teng riki niki ning aku dhewe ora patek paham iki janjane ya sithik-sithik kula kekuatane niku mbahas tak gaduk cara no ilmu lahir ilmu tauhid ilmu fikih lagi muka muka muga wae awake paling ora paling ora diparingi selamat sokur syukur iso sampai kasil apa sing kita maksud tapi paling ora kelas paling ndek awake dhewe muka muga iso selamet iku paling ora. Sing paling rekoso kan wis gak kasil katik cara wong-wong muni ngono. Tibo teko andha, ketiban andhane bisa niku rekoso to nggih. Wis munggah tiba. keburan andha. Iki sing paling rekoso. Lah muga Amin Allahumma amin.